Everything is possible in your life when you believe. When you believe, everything is possible. You have two hands. We'll be right back.
Kasat ya waktu di Jawa Timur, kemudian berlanjut ke provinsi, ke kabupaten, dan sekarang di Bengkulu juga kemarin sudah semifinal, ya sekarang final. Nah nanti kedepannya dia ini nanti dari tim yang menang nanti dan juga akan ditambah dari yang lain yang bagus akan kita berangkatkan ke Bandung untuk ikut seleksi atau kompetisi merebut juara Piala Kasat yang akan ditentukan nanti tanggal 22 Oktober finalnya di Gelora Bung Karno. Pada saat pas hari santri di Bandung nanti lebih kurang mereka ini seminggu karena sistem pool, satu pool itu sekitar 10 tim, jadi ada sekitar 40 tim, 10 tim itu satu pool, dan nanti mereka nanti akan yang juara pool sama runner-up akan melanjutkan dari sistem itu. Artinya akan berhadapan dengan kontingen Indonesia juga. Betul, nah, makanya saya lihat tadi kan, kalau kita lihat kan permainannya udah bagus nih, tinggal fisik saya lihat tadi. Itu tahap kedua, ada tak dibantu di angin nanti. Kalau yang sebelah sini mesti menang, saya lihat dari kemarin itu kan. Makanya saya ingatkan adik-adik nanti, dalam waktu kita akan TC lebih kurang 10 hari di sini, ya, itu kita pembinaan fisik. Ya. Kemudian saya ucapkan ya, terima kasih kepada Koni, Kang Wil Depak, kemudian PSSI ya, yang sangat membantu tadi wasitnya angkat tangan saya. Wasitnya sportif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu karena kita kan tahu adik-adik ini. Adik-adik kan kadang-kadang emosinya kadang-kadang perlu didampingi lagi. Ya. Oke. Okay.